sore-sore ngabuburit, yang lain pada ngabuburit ke kota, kita mah ngabuburit di sungai saja, cari bonggol. Selamat sore teman-teman. Ini kita rencana mau cari pohon apa tuh namanya. Aku nggak tahu namanya, tapi pohonnya itu unik. Dia biasa tumbuh di pinggir-pinggir sungai begini. Tipe kayunya keras. Nanti coba kita akan lihat. Moga mas belum diambil orang sih maksudnya. Itunya memang bagus kalau buat bonsai. Ini banyak ikannya ini. Ini orang pada masang bubu untuk nangkep ikan. Jadi tiap pagi mesti ke sungai ngambil. Kalau nggak diambil ya diambil temennya. Nah, ini jenisnya kayak gini teman-teman. Aku nggak tahu nih jenis pohon apa. Kayunya keras tapi ini bagus. Buat bonsai bagus nih. Ini bisa panjang. Nih. Jadi kayak gini. Daunnya. Coba kita cari yang bonggolnya agak besar. Jadi lokasinya memang lumayan susah nih teman-teman. Dia ada di atas tebing. Kalau kita mau ngambil ya harus hati-hati. Itu agak ada yang agak besar. Bonggolnya tuh. Nah, ini juga ada. Ini. Oh, ya coba nanti kita dongkel aja karena aku nggak bawa tripod, jadi ya udah. Ini matiin aja. Kita lihat aja nanti hasilnya kayak apa. Nah, ini hasil donggelan tadi yang aku panjat-panjat di tebing. Bonggolnya kayak gini. Itu kecil buat mami. Lumayan. Nanti coba kita tanam. Kita lihat besok hasilnya kayak apa. Ya, sekian dulu. Jangan lupa like, share, komen buat teman-teman sehobi. Thank you.